Mohon maaf, editornya males bikin intro. Jadi, gini aja ya, intronya. Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menghapus riwayat pencarian di UC Browser. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang sering menelusuri hal-hal aneh di UC Browser dan mau menghapus riwayat pencariannya, tetapi tidak tahu caranya bagaimana, nah saya ada solusinya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi UC Browser yang ada di HP kalian. Kemudian kalian bisa tap icon strip 3 ini yang ada di bawah ini. Lalu pilih riwayat. Nah, di aplikasi UC Browser ini terdapat dua riwayat pencarian, yaitu riwayat video dan situs web. Nah, yang pertama, untuk menghapus riwayat video, kalian klik edit yang ada di pojok kanan bawah ini. Kemudian kalian bisa menandai seperti ini. Nah, jika sudah menandai, kalian bisa klik hapus. Nah, dan muncul pemberitahuan seperti ini. Apakah kamu ingin menghapus riwayat yang dipilih? Jika iya, kalian klik hapus. Nah, kita telah berhasil untuk menghapus riwayat video. Nah, kemudian kita beralih ke bagian situs web seperti ini. Nah, untuk menghapus riwayat pencarian ini, caranya cukup gampang. Kalian klik atau tap bersihkan yang ada di pojok kanan bawah aplikasi ini. Nah, dan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, di sini juga muncul opsi hapus riwayat video. Kalian bisa mencentangnya jika mau. Kemudian kalian tinggal klik saja hapus. Nah, jika sudah kosong seperti ini, kalian tinggal kembali ke menu utama. Kemudian kalian klik atau tap cari atau masukkan URL. Dan kalian tap hapus semua riwayat masukan. Lalu klik OK. Nah, kita telah berhasil untuk menghapus riwayat pencarian UC Browser kita. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.